Assalamualaikum teman-teman semua, aku Melvi. Di vlog kali ini, aku mau sharing tips agar kamar terlihat estetik walaupun dengan lemari plastik. Yang baru saja aku beli dengan harga Rp382.000. Murah banget kan? Nah, sebelum ditata di kamar, aku mau unboxing dan review lemarinya ya. Aku minta bantuan suami buat merakit agar proses perakitannya lebih cepat. Terima kasih suamiku. Oke, sekarang waktunya merakit lemari. Aku beli lemari lagi untuk menyimpan pakaian yang di gudang. Aku beli lemari dengan model yang sama dengan lemari plastik yang ada di kamar tidur aku, yang sudah aku pakai selama 1 tahun. Selama pemakaian tidak ada kerusakan dan awet. Karena konsep warna kamar aku soft seperti putih dan krim, dari semua pilihan warna, warna yang paling mendekati dengan konsep warna kamar aku adalah warna coklat. Untuk merakitnya, nanti ada penguncinya. Nah, ada beberapa pengunci yang agak sulit untuk ditekan. Oke, merakitnya udah selesai, alhamdulillah. Tidak ada yang pecah, aman. Aku sengaja pilih model pintu yang seperti ini, bukan yang ditarik. Karena kalau yang ditarik itu, apabila isi lemarinya berat, risiko kerusakannya lebih besar. Jadi, aku meminimalisirnya dengan model pintu lemari seperti ini. Ini desainnya minimalis dan warnanya cantik banget. Aku suka. Nah, beginilah penampakan dalamnya. Sebelumnya, aku mau sapu dulu lantainya biar bersih.
Ternyata warnanya sedikit berbeda dengan lemari yang sebelumnya. Oh, tapi gak apa-apa, masih senada. Nah, ini ada beberapa caraku agar kamar terlihat estetik meskipun dengan lemari plastik. Pertama, cari mode lemari yang minimalis. Yang kedua, cari motif dan warna yang sesuai dengan warna tema kamar tidur. Yang ketiga, usahakan tidak menaruh barang terlalu banyak di atas lemari karena akan memberikan kesan penuh barang di kamar. Terakhir, ukuran lemari jangan terlalu besar agar kamar tidak sempit. Oke, sekian dulu kegiatan Malvi hari ini. Semoga bermanfaat ya.